Bupati serta seluruh saudara-saudara dari Teluk Bintuni yang kami cintai. Sesuai dengan kepimpinan. Untuk itu yang terhormat Bapak Kapolres, Bapak Dandim, pada saat ini kami diperintahkan untuk memberikan kenyamanan kepada semua pihak. Saudara-saudara kami datang untuk duduk bersama di tempat yang sudah disediakan pada kesempatan yang baik ini untuk memberikan kenyamanan itu. Sedikitnya kami berikan ada pemeriksaan yang terkait dengan sajam maupun lain sebagainya. Itu mohon itu, mohon untuk itu mohon izin Bapak Kapolres dan Bapak Dandim untuk berikan kesempatan kepada kami. Saudara-saudara kita yang ditunjuk untuk mewakili yang sebagai simpatisan atau saudara-saudara kita begitu ada saudara tempat yang disediakan untuk mereka. Di madrasah, Pak. Di madrasah. Tidak ada anggota kita. Saya mendahului menyampaikan itikad baik dari kami Forkopimda Teluk Bintuni termasuk warga masyarakat yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama bahwa kami berangkat dengan itikad baik. Siap. Hal-hal yang tadi Bapak sampaikan untuk diantisipasi sudah kami laksanakan di sana. Siap. Jadi rombongan yang memang berangkat kali ini termasuk Pak Bupati, saya sendiri termasuk Pak Dandim sudah melaksanakan SOP yang ada. Siap. Terima kasih. Saat kami berkumpul kami rencanakan untuk pertemuan ini seluruh warga terutama yang dari Kabupaten Teluk Bintuni atas nama masyarakat adat Hirarutu, Puri termasuk dari Wamesa. Kita akan berkumpul di daerah SP3 di sini. Siap. Daerah SP3 yang ada di sini. Jadi untuk titik kumpul tempat konsentrasi massa nanti akan ada di situ. Kemudian teknisnya kami perwakilan Forkopimda akan berkoordinasi berangkat untuk bertemu dengan steering komite tentang apa yang akan kita laksanakan pada penyelesaian adat kali ini. Jadi sekali lagi tidak ada masa kami yang akan masuk langsung ke sana. Mereka hanya akan berkumpul di daerah SP3 di sini. SP3 sampai di sana silakan. Rekan-rekan laksanakan tugas. Kalau perlu hanya kami saja yang melaksanakan pun bisa. Untuk pengecekan kendaraan termasuk keberadaan senjata tajam yang mungkin bisa kita akses. Terima kasih. Selamat siang. Jadi Bapak Dandim dari Hirarutu, dari Teluk Bintuni yang kami cintai. Untuk kegiatan ini kami dari TNI Polri siap mendukung 100% untuk keamanan dan ketertiban. Tadi yang lewat dari kami karena kami memang tadi sudah laksanakan briefing ya, kita tinggalkan di sini. Warga masyarakat dari Bintuni tidak ada yang berangkat. Setelah semuanya settle di sini, nanti Forkopimda dari Bintuni yang berangkat ke sana untuk